Okay. Halo teman-teman, balik lagi channel aku, channel Sarah Underscore. Yeay. Oke teman-teman, ya, di video kali ini kita bakal main Minecraft Season 5 lagi. Dan di episode kali ini aku bakal lanjutin suatu project besar lagi. Jadi di sini aku berencana untuk melanjutkan base lagi karena aku sudah kebayang-bayang lagi buat melanjutin base. Jadi yang aku bakal lanjutin adalah gunung yang di dekat base itu bakal aku ratain. Cuman sebelum itu bentar ya, aku lupa tadi mau naruh koal di kaktus. Bentar, kita taruh koalnya dulu. Kemudian kita bakal ke base. Dan enggak, aku mau ke blaze farm dulu dan nunjukin kalian. Karena kemarin tuh banyak dari kalian yang komen kalau misalnya biar blaze-nya itu langsung mati, mending pakai air gitu. Cuman aku mikir, apakah bisa gitu masang air di Nether? Ntar aku bakal coba, cuman nih masihnya kenapa all off? Nah, ya itu all off karena kalau misal aku biasanya AFK di blaze farm, kemudian blaze-nya kebanyakan, kalau animasinya nggak di offin, jelek sekali ya. Oke, kita langsung aja ke blaze farm bagian sini. Turun aja deh, nggak usah di skip karena udah deket. Nah, turun sini, turun lagi. Nah, langsung barbar aja lah. Nah, kita langsung waduh, Twitter skip dulu deh. Oke, kita ke sini dan ya kita bakal coba kalau misalnya masang air apakah bisa gitu. Kalau nggak salah tuh nggak bisa guys, makanya aku waktu kalian pada komen begitu agak ya ampun. Nah, kita coba ya masang air di dia nih, di bro ya. Oh, tuh kan nggak bisa guys, jadi kita nggak bisa pakai air buat bunuh si blaze-nya. Jadi kita mau nggak mau manual gitu. Oke, okay, udah aman ya, tadi sempat disconnect karena salah pakai wifi. Oke, okay, sekarang aku bakal langsung aja ke base dan ngeliatin gunung mana yang bakal aku otak-atik lagi. Bentar, habis baru waktunya kita capcus ke base. Oke teman-teman, aku udah di depan portal base dan ini apakah beneran udah dijawab sama Kak Bella, karena sering banget ada yang kepencet ya. Kita cek aja. Oh, ini kali ini beneran dibales ya. Sarah, bocah banget Mas Dani, bener-bener bocah. Ya ampun, udah basi. Kemarin aku papasan sama Mas Dani di depan portal, tapi misal ada gosip yang lebih. Tahu nggak sih sekarang tuh cueng cuma pakai kolor doang, udah kolornya merah ada corak tuh. Tapi kamu harus hati-hati ya sama Chills sekarang, tutup kamu harus jauh-jauh dari Mr. Chills. Kalau misalkan Chills nawarin cupang jangan mau. Oh, be careful. Wow, si Chills lagi kena kutuk kah? Bahaya juga, padahal aku pengen beli cupang ya, tapi beli cupang sekarang udah bisa di tokonya dia sih. Oke, okay, terima kasih infonya Kak Bella. Dan ternyata Om Cueng pakai kolor, kolornya kayak apa dah? Udah, yaudah kita langsung aja masuk ke portal base. Mungkin kita kepoinnya nanti-nanti dulu karena aku masih pengen lanjutin dulu ya kan. Nah, udah lama nggak lihat ini. Menghirup udara segar dan oke. Okay. Sekarang aku bakal langsung aja ke gunung sebelah sini. Nah, jadi ini adalah gunung yang bakal aku ratain lagi. Jadi ini ngeratain gunung kali ini udah pakai pickaxe dan aku bakal pakai beacon guys, karena aku udah punya 5 nether star di ender chest. Nah, sebelah sini aku bakal pakai satu dulu. Dan oh iya, aku lupa kalau masih ada trident dari Bang Apit yang belum aku enchant. Mungkin nanti-nanti dulu deh, aku baru inget kalau ada di situ dong. Oke, mungkin sekarang timelapse aja. Dan ya, timelapse ngeratain gunung ini guys.
Oke, teman-teman. Jadi di sini tuh udah sampai di ketinggian 69 yang sama-sama saya saya lagi kan kayak di sana. Cuman ini masih ada juga yang belum. Cuman ini tools tuh sekarat semua gitu kan dari PKX yang Seal Touch, yang Fortune juga sebenarnya masih bisa Fortune nih. Ya, masih bisa Fortune. Yang Fortune masih bisa, cuman kayaknya kita harus ke Enderman Farm dulu buat repair. Jadi ini aku bakal pause dulu timelapse-nya gitu kan buat ngeratain ini. Aku bakal ke Enderman Farm dulu buat nge-repair. Sebelum itu bentar deh, ini kita taruh-taruhin dulu barang-barang yang ada di si inventory. Taruh semua. Oke, jadi di sini udah rapi. Ini tinggal koal satu, terus ini sip. Sekarang aku bakal aja capcus ke Enderman Farm dan di situ ada si Josh sama Nopal. Ntar aku bakal gaji mereka. Padahal aku nggak ini gitu kan. Tadi aku cuma minta tolong Nopal buat repair. Mereka datang dan bantuin, makasih banyak gitu kan udah bantuin. Ya, jadi kita langsung aja terus ke Enderman Farm, guys. Oke, jadi di sini udah di Enderman Farm dan ya seperti biasa Enderman lagi seret-seretnya nih. Cuman ya udahlah ya, kita pakai aja. Semoga cepat ini penuh. Oke, sekarang mungkin langsung aja aku repair-repairin sampai semua tools yang sekarat penuh ya durability-nya. Oke, sekarang udah di gold farm dan ya jauh-jauh lebih cepat di gold farm pastinya. Dan ya ini masih banyak sulker-sulker sisa waktu itu. Dan ya mungkin aku langsung aja balik lagi ke timelapse-nya. Capcus! Oke, teman-teman, jadi di sini gunungnya itu udah rata ya. Aku udah selesai ngeratain semuanya dan tadi aku juga udah dibantuin sama Nopal dan Josvan. Jadi mereka tadi datang ke baseku buat nge-repair tools doang awalnya, terus mereka jadi ikut bantuin deh XE. Jadi ya, aku bakal gaji mereka. Cuman aku bingung gaji apa. Kalau lu mau digaji apa, Pal? Diamond dong, nggak mau emang kayak apa kayak? Ah, nggak mau. Plong 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 plong. Iya. Nenek-nenek, gue gaji ini nih, gue gaji ini. Satu orang satu ya, ya kelihatan deh. Nih satu satu. Jangan diambil dulu, tunggu nih gue tambahin ini. Nggak tahu nih berapa, pokoknya taro ya segitu kali ya. Ini Jospan kita taro nggak tahu tuh berapa, pokoknya taro lagi kali ya. Dah segini dah, ambil. Nah ini Sinopal malah ke atas, ngapain coba? Nah ambil. Eh ya kan jebol lagi. Ya Allah, jebol lagi. Astaga. Pelan-pelan dong kayak Jospan. Dapat berapa kalian? Nopal tuh kan menjebol. Dapat berapa emerald? 19. 19. 19 sama 1. Mantap. Udah, sekarang karena kalian udah bantuin aku ngeratain, makasih banget. Kalian boleh pulang. Eh, bentar. Satu lagi. Gua kan ini nih. Apa? Di pusat kemarin. Gua udah punya Pak Upil, jadi gua mau minta tolong mindahin Pak Upil ke sini mau nggak? Mindahin? Iya, jadi Pak Upil itu apa namanya, villager yang palanya tuh ada bannernya. Jadi dia kerennya gitu, nggak tahu dia suka ngupil dulu waktu season 3, nggak tahu sekarang ya. Yuk, kita ambil Pak Upil yuk. Jadi Pak Upil ada depan portal farmku. Ya kita pindahin. Oke teman ya, mungkin aku bakal mindahin Pak Upilnya. Nah ya, bareng Nopal sama Jospan. Ini aku langsung skip aja sampai
Pak Upilnya udah berada di base area. Jadi Pak Upilnya kemarin aku udah tunjukin kalian. Pak Upilnya itu ada di depan portal farm ya. Ini dia Pak Upil. Hai. Ini belum makan nih, kita kasih ikan. Makan ikan tuh. Ya Allah, gue ditembakin ala-ala sini Pak Upil udah lah ya. Aduh, udah ya udah. Mungkin gue langsung aja pindahin bareng Nopal dan Jospan guys. Akhirnya setelah puluh-puluhan menit masuk ya. Ini Pak Upil paling rese sedunia. Dulu season 3 tuh gak susahin loh guys. Tuh Pak Upil, Pak Upil. Lu dulu season 3 gak susah diaturnya Pak. Lu kenapa sekarang? Ini karena ini ya, reset season dia ngambek dulu di season 3 gue tinggal. Jadi ya begitulah. Oke, jadi Pak Upil sudah ada kembali dan kita bakal rapiin ini rel. Dan terima kasih banyak buat Nopal dan Jospan udah bantuin sampai Jospan mati-mati. Ya Allah digebuknya aku astaga. Ya jadi tadi karena aku sama Nopal nggak bawa blok, jadi kita pakai koal blok sama emerald. Mantap. Terlalu sultan ya. Begitu ya udah. Jadi makasih banyak buat Nopal dan Jospan, kalian sudah boleh pulang dan kalian kan sudah saya bayar. Jadi terima kasih banyak. Iya, silakan pulang. Ini relnya, kasih. Nah, mantap. Kenapa nggak di drop? Jebol, jebol, jebol. Nah, oke. Okay. Makasih, dadah. Kalian pulang, pulang. Sana, pulang, pulang. Oke, teman-teman ya. Jadi, karena ini Pak Upil udah aku pindahin. Hai, Pak. Nah, bye-bye ya di sini ya. Jadi, sekarang aku tuh mau ke base. Ke base, ke farm. Buat restock shop. Karena buku di episode kemarin kita bisa lihat habis. Dan aku nggak tahu pewarna yang habis itu apa aja. Tapi, tadi aku dapat pesan dari Kak Bella. Kalau misalnya dia tuh butuh cyan, pewarna cyan gitu kan. Tapi, pewarna cyannya dihabis gitu. Jadi mungkin aku bakal restock buku sama pewarna cyan aja kayaknya. Cuman aku nggak tahu pewarna lain apa aja yang habis. Cuman ya cyan dulu aja. Kita udah siapin ini buku-bukunya. Cuman cyannya belum. Aku tinggal craft aja sih. Kaktus sama lapis lazuli yang dijadiin biru ya kan. Jadi bukunya itu ada di bawah sini. Tadi aku habis trading-trading. Udah aku ambil. Astaga lupa dong. Ya udah aku ambil dan sekarang tinggal ngambil si pewarna-pewarna ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin 8 stak biru sama 8 stak hijau aja kali ya. Jadi totalnya ada 16 stak pewarna cyan nanti yang bakal ada di shop. Dan okay, di bawah kita ambil Tuaga, Padma, 6, 7, 4. Oke, kita tinggal craft sampai semuanya jadi cyan, guys. Oke, jadi di sini semua pewarna cyannya tuh udah jadi. Dan capcus aja kita ke shop karena kemarin-kemarin tuh waktu buku belum kurestock itu kan Pak Omis nih baru memulai survival Democraft gitu kan. Jadi dia masih banyak banget, masih butuh banyak banget gitu kan item-item. Enchant, armor, diamond, kayak gitu tuh dia masih butuh banget. Jadi kemarin dia beli banyak banget, efisiensi 5, terus unbreaking kayaknya juga dia beli ya, gak tahu juga sih. Jadi aku kemarin tuh restocknya dikit-dikit doang, kayak 5, berapa biji ya. Ada Kak Bella nih, dia katanya mau beli cyan tadi, cuman gak tahu dah. Coba klik-klik-klik. Gak bangun-bangun dia, berarti ya udahlah dia tidur kali ya. Yaudah kita coba langsung aja ke shop, siapa tahu ada seseorang di sana. Karena aku sebenarnya pengen ngasih Paumis dia gitu kan, cuman orangnya lagi nggak on sekarang. Cuman ada aku, Pau-Pau, Mas Servasius, Bang Apit, Josvan, sama Kak Bella gitu kan. Ya, padahal aku mau ngasih ini, Kak Paumis hadiah gitu. Cuman kurang tahu apa ntar kalau misalnya ada orangnya, aku bakal kasih orangnya kali ya, oke. Sekarang kita tinggal restock. Oh, pertama kita ke shop dulu, pewarna dulu kali ya. Soalnya penuh cuy, ini sayangnya penuh banget ya, jadi kita harus cepat-cepat ke sini dan kita taruh semuanya di sini. Dan bener aja dong habis. Oke. Wow, ininya juga habis dong, habis semua kah? Kayaknya itu doang sih. Oke, berarti kita pas cuman ngerestock itu doang, nggak perlu ngerestock yang lainnya karena item masih banyak. Habis dong yang atas, ya udah nggak apa deh, masih ada satu shulker. Okay, sip. Sekarang tinggal nge-restock buku ya, karena ya begitulah stok buku habis dari episode kemarin belum diisi ini. Aku juga setelah ini mau ke shop yang best, cuman sekarang kita bakal restock dulu ini.
Ya, mungkin aku bakal langsung aja taruh-taruh ini. Ada efisiensi 5 juga. Wow, ini ada diamondnya. Kita ambil lagi. Mungkin ini aku bakal cepetin, skip aja kali ya. Karena ya ini cukup banyak dan membosankan sekali. Ngeristok-ristok buku ya. Oke, capcus. Oke, di sini semua buku udah aku taruh-taruhin. Jadi yang kuristok itu ada Unbreaking. Thorns 3-nya tadi perasaan aku beli. Ini nih. Aku cuman dikit ya. Thorns 3 cuman 3 biji doang. What? Mungkin nanti-nanti dulu deh ini Thorns 3 kayaknya ketinggalan. Dan yang aku restock tuh ada Unbreaking, Mending, kemudian Fortune ini aku penuhin ya. Bahkan sisa di sini Shrouded sama Fortune. Kemudian ini ada efisiensi 5 yang pastinya. Terus ada Silk Touch. Dan nah, itu aja sih kayaknya. Dan kita di sini dapat 2 stack diamond ya. Kita bakal bawa pulang dulu shulkernya. Kita ambil, kemudian kita jadiin block. Dan sekarang aku mau ke Blaze Shop. Jadi ini aku mau murahin harga. Karena kemarin pada komen 16 satu diamond tuh kemahalan gitu kan. Jadi aku bakal murahin jadi 24 satu diamond gitu kan. Kayak begini. Gimana ya? Ya betul gitu. Ya mungkin aku bakal ke 24-in semua sampai. Ya sampai semuanya ke 24-in lah pokoknya ya. Capcus. Oke, teman-teman, jadi di sini tuh udah selesai aku ratain semuanya. Jadi ternyata tuh kalau misal 24 nggak nyampe 3 chest ya, berkurang banyak rasa gitu kan. Dan ya mungkin sekarang aku bakal balik ke base. Kalau misal abis ini ada Pak Omis gitu online gitu kan, aku pengen ngasih dia hadiah. Cuman kalau belum online, mungkin beberapa episode lagi aja karena ya dia belum online. Bagaimana lagi? Bukan belum online, udah offline maksudnya ya. Jadi tadi dia online udah seharian gitu kan, dan iya. Aku, nggak jadi deh. Udah kita langsung balik aja ke farm. Yips, kuy. Oke, jadi aku udah di farm dan ya mungkin buat episode kali ini sih dulu teman-temannya. Jadi di episode kali ini kita udah ngeratain satu rata gunung. Satu rata gunung bang, gimana ya? Pokoknya satu gunung itu tadi. Terus kita juga udah mindahin Pak Opil bareng Nopal dan Jusvan. Dan kita juga udah restock shop buku dan warna cyan di shop. Pewarna dan juga udah murahin blast, jualan blast gitu kan. Ya, mungkin buat episode kali ini sih dulu. Jadi buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, thank you banget. Jangan lupa buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, kalian bisa klik tombolnya ada di bawah video ini. Dan jangan lupa buat like video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa buat subscribe Pemberi Mokraf yang lainnya dan follow Instagramku dan Instagram Mokraf linknya di deskripsi. Dan ya teman-teman ya, thanks for watching, see you guys next time. Bye-bye.